Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, berjumpa kembali masih bersama channel Dunia Proyek. Tentunya channel yang membahas tentang dunia konstruksi bangunan. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit pengalaman atau tutorial, yaitu cara ngenat lantai dan review material untuk nat lantai ya bosku. Oke, langsung saja untuk metodenya. Yang pertama kali sebelum kita melakukan pekerjaan nat, kita sapu dulu ya, atau bersihkan area lantai yang mau di nat ini ya. Dan langkah selanjutnya yaitu kita pembersihan kotoran atau debu-debu yang ada di celah keramik dengan menggunakan alat kafi saja ya, agar nanti ketika dinat bisa menempel sempurna, tidak mengelupas ya, jadi natnya nanti. Setelah debu atau kotoran ini keluar dari celah keramik, maka langkah selanjutnya yaitu pembersihan bekas kotoran tersebut dengan cara kita sapu atau bersihkan ya. Oke, kalau lahan sudah siap atau untuk area yang dinat sudah bersih, maka kita siapkan dulu untuk material natnya. Pada kali ini saya menggunakan MU4028. Material ini hanya dipakai untuk area indoor dengan tipe color fill ya, karena beda lokasi beda tipe. Ada juga untuk area outdoor, area kitchen dan lain sebagainya ya bosku. Jadi tolong diperhatikan untuk pemilihan material tersebut, karena banyak tipenya. Selain beda tipe, juga banyak untuk pilihan warnanya, tinggal menyesuaikan warna keramiknya. Oke, langsung saja. Setelah pekerjaan persiapan sudah selesai, step by step sudah semua diselesaikan, dan adonan nat ini juga sudah siap untuk mengenat, maka selanjutnya yaitu kita aplikasikan pada area pengenatan. Untuk alat pengenatan saya memakai kapi dan potongan sandal bekas, karena ini lebih mudah ya bosku untuk memasukkan material nat ini ke dalam celah keramik ini, dengan cara kita oleskan satu persatu dan ditekan, lalu kita tarik menggunakan potongan sandal bekas ini. Setelah pengenatan ini sudah selesai semua dan kita tunggu agak mengering, maka sisa-sisa material nat ini yang menempel pada samping keramik nanti kita bersihkan menggunakan kain lap saja ya, agar setelah pengenatan ini lokasinya jadi bersih. Oke, cukup sekian tutorial metode pengenatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Untuk mengetahui hasil akhir dari pengenatan ini, jangan skip dulu tonton video ini sampai terakhir. Dan jangan lupa, agar channel ini lebih maju dan berkembang, silakan untuk subscribe, like, dan komennya. Dan tidak lupa, saya banyak mengucapkan terima kasih yang sudah mampir di channel ini dan sudah subscribe dan like-nya. Oke, cukup sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.